Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku Mami Kana dan anakku Lanang Renan. Hari ini aku mau kasih tahu kalian kalau hari ini aku masak lauk favoritku, guys. Ikan asin belana. Pokoknya ikan asin lah intinya, guys. Ikan apa lah, pokoknya ikan asin. Lauk favorit, guys. Guys. Pokoknya mantap kalau ada ikan asinnya, guys. Hari-hari kita nyari baru. Ini tadi orang jual sayurnya ada ikan asin, guys. Ini 1 ons 5.000, karena aku beli tadi beli 1 ons sama terongnya setengah kilo. 10.000 dapat ikan asin sama terongnya. Terus buat cabenya ya, cabe mahal di sini, guys. Karena aku ngebon kan, sistem di sini tuh bon sayur. Apa namanya? Sebulan sekali, setiap habis gajian baru bayar, guys. Jangan lupa berdoa dulu, guys, sebelum makan. Ini tadi yang aku masak, aku sambal tuh terong hijau yang bulat-bulat kecil-kecil itu, guys, yang biasa buat lalapan. Tapi karena orang jual sayurnya hari ini tinggal ini doang, karena tadi udah sama orang-orang dalam kan udah dibeli duluan, tinggal ini. Ya sudahlah. Belum kita makan. Kalian masak apa hari ini, guys? Kalian yang sering merhatiin aku makan dari kemarin pasti ngoh. Kalau aku tuh kalau makan banyak ngasihnya daripada lauknya. Enggak. Ini ada mie sisa sedikit. Di anakku aku tumisin mie dikit kan, guys, karena ada ini apa? Dia lagi pengen dituangin mie di telur, guys. Mereknya enggak usah disebutin ya. Mangam telur. Aku sebentar aku tumis. Halo. Terong sama ikan asin ini. Goreng dulu terongnya. Harus goreng dulu itunya, apa namanya? Ikan asinnya. Udah digoreng semua, baru deh sambal digoreng. Sambalnya yang udah di blender tadi, aku blender, guys, sambalnya. Enggak aku ulek, enggak aku tumbuk. Aku blender. Mau megang sambelnya, mau megang ikannya. Nanti kalau anakku yang kecil nih kepedesan, tanganku kalau panas dia. Pakai sendok lagi sih. Nah, ini udah bisa, guys. Enak itu, guys, makan ikan asin tuh. Ya dulu ya, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih ya, assalamualaikum.